pada pertandingan Liga 1 hari ini antara Persikabo 1973 dan Persik Kediri. Sementara ini di babak pertama, Persik Kediri unggul 1-0 lewat gol dari Kanapi pada menit ke-42. Data statistik menyajikan Persikabo lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 53% ball possession. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Persik Kediri akan naik ke peringkat 14 dengan koleksi 15 poin, sedangkan Persikabo akan tertahan di posisi ke-17 dengan koleksi 9 poin.